Assalamualaikum bro, how are you today? Welcome back to Bulusur Popular Series episode ke-66. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membuat sebuah perpustakaan. Di perpustakaan ini kita akan buat ya di bagian sini. Kenapa di bagian sini? Karena di sini adalah bagian yang pas. Karena kalau kita buat ya di sana kan tidak nyambung. Jadi cocoknya di bagian sini saja. Oke, jadi ini sudah kita tandai seperti ini. Jadi ukurannya 17x17. Dan itu ada bangunan yang berantakan gitu. Di rencana kita di sana kita akan membuat bangunan yang tidak keren-keren gitu. Oke, begitu saja. Dan di sini kita akan langsung saja membuat bangunannya. Jadi di sini pertama-tama kita akan buat dulu tiang-tiangnya. Oke, kita akan ngambil bahan-bahannya terlebih dahulu di CS ini ya. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa spruce log dan juga beberapa oak log dan juga beberapa stone brick. Juga di sini ada cobblestone, lalu di sini ada soul sand dan ada magma block dan ada bucket juga. Ini nanti untuk membuat sistem elevator. Oke, mantul. Di sini juga ada bone. Jadi ini kita dapatkan dari hasil membunuh si skeleton dan spider ya. Jadi ini bukan termasuk bahan-bahannya yang bone sampai yang wheat set ini. Jadi pertama-tama kita akan ambil si stone brick ini. Lalu kita akan pendirikan tiang-tiangnya di tempat yang sudah kita tandai ini. Di setiap tempat yang ada stone brick ini, di sinilah kita akan mendirikan tiang-tiangnya. Nah, jadi seperti ini. Dan di bagian sini, lalu tiang-tiang ini akan kita buat dia menjadi setinggi 5 blok totalnya. Ini kita tinggikan 4 blok. Pokoknya semuanya kita akan buat dia menjadi setinggi 5 blok. Mantul. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi tinggal yang ini yang belum kita tinggikan ya. Kita tambah 4 blok, 1, 2, 3, 4. Lalu kemudian yang di bagian sini, 1, 2, 3, 4. Sehingga semuanya sudah kita berdirikan tiang seperti ini. Lalu tiang-tiang ini akan kita hubungkan satu sama lain seperti biasa ya. Kecuali yang di bagian sini, di sini kita tidak akan hubungkan tiang yang ini. Karena ini adalah tempat anunya nanti pintunya. Supaya dia lebih jadi cool, kita tidak usah hubungkan. Oke, jadi kita hubungkan seperti ini semuanya. Mantul, mantul, mantul. Mantap betul. Oh, di sana ada apa itu? Oh, ada babi. Jadi, saya melarang ada babi di map kita. Karena kenapa? Karena babi itu haram. Kita tidak boleh menyentuh babi, apalagi memakan babi. Karena babi itu haram. Aduh. Oke, kemudian di bagian sini, di sini juga tadi ada pohon sudah kita hancurkan karena pohon itu menghalangi kita membuat bangunan yang akan kita buat pada episode kali ini. Oke, mantul. Jadi saya di sini agak, oh iya, nantilah saya tidak usah jelaskan sekarang. Kita akan ini kan sajalah dulu. Oke, tinggal ini. Sip. Oh, pas sekali yang stone brick yang ada di tangan kita tadi tuh. Oke, sekarang yang di bagian sini kita akan buat dia jadi seperti ini nih. Nah, di bagian sini saja, yang di bagian sini saja tuh. Kita akan buat dia jadi seperti itu. Lalu di bagian sini juga. Nah, mantul. Di bagian sini, kalau yang ini tidak usah, kita biarkan saja. Di bagian sini kita akan buat dia seperti ini. Oke, pokoknya di bagian pojok-pojoknya kita akan buat dia jadi seperti ini nih. Supaya dia jadi lebih mantul. Mantap betul. Oke, sekarang kita akan buat ini. Aduh. Oh, kita akan ambil ini si spruce plank dulu. Lalu kita akan buat si ini, siapa namanya? Aduh. Kita akan buat stairs. Kita akan buat stairs juga tambah karena kita membutuhkan lumayan banyak stairs, apalagi nanti ketika kita sudah nyampe pada tahap pembuatan atapnya. Jadi di bagian sini kita akan buat dia jadi seperti ini. Nah. Oke, jadi sekarang kita akan selesaikan dulu bagian dinding-dindingnya. Di bagian sini. Sip. Lalu di bagian sini, dan seperti biasa di tengah-tengahnya nanti kita akan taruhkan dia trapdoor. Trapdoor yang terbuat dari spruce seperti biasa ya. Itu adalah jurus pamungkas Wild Diamond. Aduh. Saya tidak menggunakan jurus sanu ya, jurus daun seperti yang lainnya. Banyak sekali teman-teman atau YouTuber Minecraft yang menggunakan daun sebagai jurus pamungkasnya. Kalau saya menggunakan trapdoor sebagai jurus pamungkas. Mantul. Aduh. Sekarang kita akan ngambil ini dulu. Kita akan ambil ini dulu. Lalu kita akan jadikan dia plank. Sip. Nah, jadi plank-plank ini akan kita gunakan di bagian sini nih. Oke, jadi seperti ini. Nah, di bagian tengah-tengahnya kita akan biarkan dia kosong. Di sini nanti kita akan taruhkan glass. Jadi kan kita sudah menyiapkan glass tuh. Glass yang berwarna hitam. Oke.
Jadi seperti inilah teknik pembuatan dinding pada bangunan perpustakaan kita. Mantul, mantul, mantul. Oke, sip. Sedikit lagi. Lalu di bagian belakang. Sip, sip, sip. Sip, sip, sip. Oke, sedikit lagi. Oh ya, pas, 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 pas. Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Malah jadi Upin Ipin. Oke, sedikit lagi. Aduh. Oh, ini masih ada spruce plank kita sebanyak 34. Ini sudah lebih dari cukup ya, bisalah. Tinggal yang ini saja, baru kita akan letakkan si glass-nya. Kemudian bagian dindingnya akan jadi selesai. Oke, kalau bagian dinding simpel sekali sih. Nanti di bagian atapnya itu yang agak rumit karena kita harus harus gimana namanya? Ya harus begitu sudah. Kita akan ambil si glass ini dulu. Aduh, ini ada, kita dapat sapling dari tadi. Nah, ini si black stained glass ini akan kita letakkan dia di bagian sini supaya tampilannya jadi lebih cool ketika kita menggunakan si ini, si glass warna hitam. Oke. Sip. Oh iya, di bagian tengah-tengahnya juga kita butuh membuat dia jadi seperti ini di bagian tengah-tengahnya. Nantilah kita akan selesaikan ini dulu, lalu ntar kita akan buat trapdoor yang akan kita pasang di bagian sini, ini. Oke, sip, 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 sip. Sekarang kita akan buat trapdoor. Tapi kita akan ambil si ini dulu, si spruce log, untuk kita jadikan dia menjadi plank. Lalu kemudian kita akan cari trapdoor. Nah, ini kita akan buat spruce trapdoor yang lumayan banyak. Kita akan buat mungkin ya seginilah. Ini sudah lebih dari cukup sebenarnya yang ini nih. Kemudian yang di bagian sini, pertama-tama ini, lalu kita akan letakkan si spruce stair seperti ini, lalu seperti ini, lalu terakhir adalah trapdoor. Oke, sedikit lagi, dan bagian dindingnya sudah selesai kita kerjakan. Kita lihat dari depan ya, sudah seperti apakah rupanya. 1, 2, 3, bam. Aduh, itu masih sangat-sangat jelek. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bagian pintunya dulu ya. Jadi kita akan buatkan dia kayak seperti biasa. 1, 2, 3, 4, blok 4 seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, sekarang kita harus naik supaya kita dapat membuat sesuatu yang sangat-sangat wow. Ini kita letakkan dulu. Lalu kita akan naik menggunakan ini sajalah. 1, 2, 3. Nah, di bagian mana ya? Di bagian sini seperti ini, lalu seperti ini, dan di sini kita letakkan dia ini. Oke, mantul, sekarang sudah selesai. Lalu sekarang kita tinggal mengerjakan bagian atapnya. Nah, jadi seperti itulah untuk bagian pintu masuknya. Sekarang kita akan buat si oak log ini menjadi apa namanya? Menjadi plank. Lalu kita akan buat stairs juga dari oak plank ini. Mantul. Kita akan buat yang lumayan banyak karena kita membutuhkan lumayan banyak stairs dari oak ini. Karena ya seperti itu sudah. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke bagian atapnya ya. Atau kita akan letakkan anunya dulu. Oh, inilah kita ganti dulu nih. Kita hancurkan. Di sini kita akan taruh si spruce plank ini. Oke, nah sekarang kita akan lanjut untuk meletakkan ini saja langsung ya, langsung kita anu, pokoknya langsung kita apa namanya? Aduh, nah ini jadikan bagian pintunya, kita tutup. Nah, ini kan jurus andalan saya ini, mantul kan? Oke, ini kita hancurkan, lalu di sini kita hancurkan dua. Nah, sekarang kita akan buat pintu dari si oak. Oke, sip. Kita letakkan pintu di bagian loh, ini kok gini dia. Atau ya biarkan sajalah seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu untuk bagian pintunya. Kan sekarang sudah kelihatan lebih bagus. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atapnya. Jadi di sini pertama-tama. Nah, jadi seperti itu, dan di bagian sini juga. Kita letakkan ini. Lalu kita akan dorong. Astagfirullahalazim. Nah, di bagian sini seperti ini ya. Nah, aduh, udah malam. Kita akan lanjut untuk yang kesini aja lah dulu.
Okay, sedikit lagi. Jadi atapnya sudah kita buat dia jadi seperti ini. Okay, tinggal yang ini. Okay, sip. Ini sudah jadi seperti ini. Ini sih belum selesai sih, tapi entar akan ada sesuatu yang akan kita buat di bagian atas ini. Jadi kita akan biarkan saja seperti ini dulu. Sekarang kita akan lihat dari depan sudah seperti apakah. 1, 2, 3, bam. Wow, mantul. Mantap betul. Oke, ini sudah sangat-sangat nice kayaknya. Waduh. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian atas. Kita lihat di bagian dalamnya aja lah dulu. Aduh, di sini gelap ini. Jadi perlu kita taruhkan torch supaya zombie tidak nge-spawn. Bahaya nanti kalau creeper juga nge-spawn di sini dan dia meledak. Jaduh, waduh, hancur kan bangunan kita kalau creeper itu sampai meledak. Jadi kita harus taruhkan dia penerangan untuk mencegah si mob nge-spawn di sini. Oke, mantul. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas, tapi kita akan ambil bahan-bahan ini dulu. Kita akan buat wall. Mana wall di sini? Nah, kita akan buat wall. Nah, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas untuk mengerjakan suatu yang sangat-sangat wow di bagian atas ini. Jadi, pertama-tama kita akan buat tiang dari si stone brick di bagian sini setinggi 3 blok. Lalu di bagian sini. Oke, sip. Pokoknya kita akan buat dia agak kayak kotak-kotak gitulah. Oke, jadi ini perpustakaan yang akan memiliki tampilan yang sangat-sangat nice. Mungkin memiliki tampilan ternice se-build survival. Aduh, jadi tiang-tiang ini selanjutnya akan kita hubungkan seperti ini. Nah, oke, kan mantul. Jadi ntar yang ribet itu ntar di bagian atapnya itu. Jadi ya, bagian atapnya akan kita percepat saja supaya kita tidak menghabiskan waktu yang sangat-sangat banyak dalam mengerjakan atapnya saja. Seperti yang tadi itu ya, kita akan percepat ya tuh. Bagian atapnya kita percepat yang tadi, dan ada beberapa bagian yang kita juga cut. Nah, jadi yang di bagian sini selanjutnya adalah di sini kita akan buat tiangnya jadi seperti ini, lalu di bagian sini juga. Oke, sip. Nah, yang ini akan kita hancurkan ya. Kita hancurkan dulu. Karena di bagian situ nanti akan ada sesuatu yang sangat wow yang akan kita buat. Wow. Lalu di bagian sini kita akan meletakkan cobblestone wall seperti ini. Yang di bagian sini kita biarkan kosong terlebih dahulu. Nanti kita akan isi dia setelah bagian atapnya selesai. Nah, kita akan isi seperti ini. Lalu di bagian sini, lalu kita akan menggunakan si stone brick stair seperti ini di bagian sini supaya dia menjadi lebih mantap atau menjadi lebih super. Wow. Oke, sip. Di bagian sini juga. Setelah ini kita akan lanjut untuk mengerjakan bagian atapnya ya. Nah, jadikan seperti ini. Oh, yang itu belum kita letakkan dia wall. Sekarang kita letakkan. Lalu seperti ini. Oke, sip. Sekarang kita akan lanjut ke bagian atapnya. Terlebih dahulu kita akan menggunakan oak stairs yang akan kita pasang seperti ini nih. Nah, oke, jarak satu. Pokoknya seperti ini sudah. Sip. Oke, jadi sudah jadi seperti ini. Sekarang kita akan lanjut. Kita naik dulu. Kita akan ambil blok dulu untuk kita jadikan sebagai tangga seperti ini. Oke, di bagian sini kita akan meletakkan wax stair seperti ini. Aluah. Nggak nyampe. Oke, kita buat sejak. Nah, di bagian sini juga sama seperti yang itu ya. Oke, sip. Lalu kemudian seperti ini. Lalu seperti yang sebelumnya, di sini kita akan letakkan si oak plank. Nah, supaya dia menjadi lebih nice bagian atapnya ini. Oke, jadi mungkin kita akan percepat saja ya, karena ini kebetulan bagian atap ini sangat membutuhkan waktu yang lumayan banyak. Jadi ya, kita percepat saja.
Okay, tinggal sedikit atapnya akan selesai kita kerjakan. Lalu di bagian tengah kita akan letakkan pelang sajalah supaya dia jadi lebih top. Super. Okay, sekarang atapnya sudah selesai kita kerjakan. Dan ini kelihatan sangat-sangat nice. Wow, kita akan lihat dari depan ya, sudah seperti apakah rupanya. Okay, kita akan lihat. 1, 2, 3, bam. Wow, super duper mantap. Aduh, ini sudah mantul. Oke, atapnya sudah kelihatan sangat-sangat nice. Ini kita akan hancurkan karena kita sudah tidak butuh lagi menuju ke atas. Karena kan atapnya sudah selesai tuh. Dan sekarang adalah tahap terakhir, kita akan buatkan dia sistem elevator untuk naik menuju ke bagian atas ini. Jadi rencananya di bagian atas ini kita akan letakkan anu nanti. Kita akan letakkan apa namanya? Enchanting table. Oke, mantul. Jadi kita akan buat sistem elevatornya di bagian sini. Oke, kita akan langsung saja buat dia ya. Kita akan gunakan ini stone brick. Kita akan pasang di bagian sini. Lalu kita akan buat dia sampai menyentuh ke bagian dasar ini. Aduh, salah. Kita hancurkan. Lalu seperti ini. Dan kita akan tutup di bagian sampingnya ini. Oke, seperti ini. Dan di bagian sini juga sama. Oke, sip. Nah, kemudian di bagian sini kita akan letakkan tangga yang terbuat dari si Sperus ini. Kita akan buat tangga dulu ya. Oh, iya, masih ternyata. Masih ternyata, padahal ini dia nih. Kan kita akan pasang seperti ini. Lalu di bagian sini kita akan tempel dia dengan menggunakan pelang saja. Dan yang ini akan kita tutup semuanya. Kita akan tutup. Tutup. Oke. Oh, ini masih ada nih. Tinggal 2, astaga, tinggal 2. Aduh, yang ini kita akan tempel menggunakan ini sajalah. Nah, sup. Nah, ini kan kita tidak bisa naik jadinya. Oke, sekarang yang ini akan kita tempel. Kita akan ngambil air lagi supaya dia bisa segera selesai. Tinggal ini saja. Kita akan letakkan di bagian elevatornya yang di bagian sini. Oke, jadi sistem elevatornya sudah selesai kita kerjakan. Di bagian sini kita akan letakkan ini. Lalu ini, yang ini akan kita ganti saja satu blok yang ini saja ya, dengan menggunakan si stone brick ini supaya dia simetris dengan yang di bagian sini ini nih. Lalu di tengah-tengahnya kita akan letakkan wall seperti itu. Oke, sekarang sudah selesai sistem elevatornya. Jadi saya rasa bangunan ini sudah selesai. Tinggal kita hias-hias untuk menaruh buku ya, karena ini kan perpustakaan. Jadi ini belum bisa disebut perpustakaan ketika belum ada buku juga. Jadi ini belum bisa disebut perpustakaan karena belum ada buku. Jadi di next episode kita akan hias-hias dan kita akan letakkan buku yang sangat-sangat banyak. Oke, jadi saya rasa bangunannya sudah selesai dan ini sudah sangat-sangat super sekali. Super duper mantap bangunannya. Oke, jadi kita akan lihat dulu dari depan sudah seperti apakah. 1, 2, 3, bam. Oke, jadi seperti ini untuk bangunan dari perpustakaan kita. Jadi nanti di bagian atas itu kita akan letakkan enchanting table. Oke, mantul sekali. Oke, jadi Elder semua, jadi untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Next episode kita akan hias dia, kita akan letakkan buku yang banyak. Oke, sekian. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.